Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan mempelajari pelajaran kedua, iaitu adab dan fadilat mengamalkan kebersihan diri. Sama-sama sebut dengan ustaz. Atas sekali tu ada kotak warna ungu, sebut sama-sama dengan ustaz. Adab dan fadilat mengamalkan kebersihan diri. Ulang lagi sama dengan ustaz lagi sekali. Adab dan fadilat mengamalkan kebersihan diri. Okey, cuba tengok kotak yang berwarna kuning yang ada dekat bawah. Unit yang pertama iaitu, baca sama-sama dengan ustaz. Kotak yang berwarna biru cair, baca sama-sama. Kodok hajat. Kotak kuning yang kedua kat bawah dia, yang berwarna pink. Unit yang kedua, mandi. Unit yang ketiga, bersugi. Unit yang keempat, memotong kuku. Unit yang kelima, menyisir rambut. Unit yang keenam, bercelak. Okey, sama-sama kita sebut balik. Unit yang pertama, yang ke atas, kodok hajat. Yang kedua, mandi. Unit yang ketiga, bersugi. Unit yang keempat, memotong kuku. Unit ke lima, menyisir rambut. Dan unit yang keenam iaitu bercelak. Okey, cuba tengok unit yang pertama yang atas sekali, kotak yang berwarna kuning, yang sebelah dia kotak berwarna biru cair. Kodok hajat. Apa itu kodok hajat? Kodok hajat adalah membersihkan apa? Membersihkan kotoran apabila kita membuang hajat. Tahu tak apa itu hajat? Contohnya air kencing ataupun najis. Okey, unit kedua. Apa itu mandi? Membersihkan diri. Yang ketiga apa? Bersugi. Bersugi itu apa? Macam gosok gigi. Oh, bersugi adalah gosok gigi. Tapi menggunakan berus gigi ataupun kayu sugilah. Ha, betul tak? Okey, unit yang keempat, memotong kuku. Kelima, menyisir rambut. Okey, unit yang kelima, menyisir rambut. Menyisir rambut ni adalah menyikat rambut. Okey, unit yang keenam adalah bercelak. Apa itu bercelak? Bercelak tu macam pakai eyeliner tapi disunatkan kepada orang lelaki. Macam Nabi, sunnah. Okey, seterusnya muka surat yang keempat. Okey, kemudian kita tengok muka surat 4. Kita akan teruskan dengan unit yang pertama, nombor 1, iaitu kodok hajat. Cuba tengok kotak yang berwarna hijau di atas sekali di belah kanan. Sebut sama-sama kodok hajat. Sebut lagi sekali sama-sama kodok hajat. Okey, cuba perhatikan. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 dan ada 6 gambar dekat muka surat yang keempat. Cuba tengok gambar pertama. Gambar pertama adalah gambar apa? Gambar taman permainan. Okey, yang kedua gambar apa? Gambar laut yang berwarna biru. Okey, tengok gambar yang bawah laut tu. Gambar apa? Gambar singki. Apa yang kita guna untuk basuh tangan? Kita kena guna singki. Betul tak? Okey, sebelah gambar singki adalah gambar tandas. Tandas apa tu? Tandas awam. Siapa kat sini pernah guna tandas awam? Saya. Semua orang pernah guna, bukan? Okey, cuba tengok gambar atas tandas awam tu. Gambar apa tu? Gambar tandas dekat rumah sendiri.
Siapa kat rumah dia tandasnya macam gambar tu? Adakah? Itu namanya tandas. Apakah kegunaan tandas ni? Untuk membuang hajat. Okey, tengok gambar yang tengah sekarang itu. Itu gambar mangkuk tandas yang ada dalam tandas. Apakah persamaan semua gambar-gambar keenam-enam ni? Persamaan dia adalah berkaitan dengan qada hajat. Kita apabila nak buang hajat, kita perlukan tandas. Apabila kita perlukan tandas, kita perlu menggunakan air. Selalu bayangkannya, kita tiba-tiba tengah main, seronok main, tiba-tiba kita nak buang air kencing. Kita kena cari tandas. Apabila kita dah membuang air kencing, kita kena basuh air kencing kita dengan air mutlak, iaitu seperti air paip, air laut, air hujan, air perigi dan sebagainya. Okey. Okey, sekarang buka muka surat 5. Okey, baca kotak yang berwarna biru di atas sama-sama dengan ustaz. Adab qada hajat. Adab qada hajat. Ulang lagi sekali sama-sama. Adab qada hajat. Okey, mari kita tengok apakah adab qada hajat. Mari kita tengok kat bawah. Nampak tak ada 1, 2, 3 dan 4 anak panah kat bawah. Baca sama-sama dengan ustaz. Lepas tu ulang. Adab qada hajat ialah, pertama, terlindung daripada pandangan orang. Ulang balik lagi sekali. Yang pertama, terlindung daripada pandangan orang. Okey, ulang. 1, 2, 3. Okey. Kedua, istinja dengan tangan kiri. Kedua, istinja dengan tangan kiri. Okey, ulang balik sama-sama. 1, 2, 3. Okey. Ketiga, basuh tangan dan kaki selepas istinja. Ketiga, basuh tangan dan kaki selepas istinja. Ulang balik sama-sama. 1, 2, 3. Okey, yang keempat, tengok anak panah yang keempat warna hijau. Baca sama-sama dengan ustaz. Elakkan daripada perkara berikut. Okey, sama-sama kita baca anak panah yang berwarna merah di bawah. Yang pertama, di tempat berlubang. Di tempat berlubang. Kedua, di tempat air yang tidak mengalir. Di tempat air yang tidak mengalir. Ketiga, bercakap-cakap. Ketiga, bercakap-cakap. Keempat, di bawah pokok yang berbuah. Di bawah pokok yang berbuah. Kelima, tengok anak panah yang kelima. Di kawasan angin bertiup. Di kawasan angin bertiup. Okey, tengok anak panah yang terakhir. Menghadap atau membelakangkan kiblat jika di tempat yang lapang. Lagi sekali, menghadap atau membelakangkan kiblat jika di tempat lapang.